Hari ini berlangsungnya Forum Inovasi Dunia WIF-KL 2013 di Ibu Negara, dan untuk butiran lanjut, kita bersama rakan setugas Tan Sulin di Ibu Negara. Silakan Sulin. Terima kasih rakan setugas di studio. Saya kini berada di Pusat Konvensyen Kuala Lumpur untuk World Innovation Forum KL atau WIF-KL yang berlangsung selama 3 hari bermula hari ini sehingga 14 November dan bertemakan The Future We Desire. Forum ini menjadi wadah kepada inovasi, iaitu pemangkin inovasi di kalangan masyarakat di Malaysia, dan dianggarkan kira-kira 1,500 wakil daripada 25 negara akan berhimpun di dalam forum ini bagi membincangkan tentang inovasi sebagai kunci kepada pembangunan ekonomi, khususnya di kalangan negara-negara membangun. Dan pelbagai program yang telah diatur sepanjang 3 hari ini seperti sesi perbincangan makmal dan juga pameran yang memberi fokus kepada inovasi dan juga pemikiran inovasi. Dan untuk hari ini sahaja, iaitu banyak program juga bakal disediakan sepanjang hari ini bermula 8:30 pagi sehingga 5 petang, iaitu diadakan program satelit diadakan serentak, antaranya seperti Bengkel Jejak Perdana, World Assembly of Youth Conference, Social Enterprise Alliance dan juga topik lain seperti kandungan kreatif daripada KRU yang membincangkan tentang 2D and 3D visual effect. Selain daripada itu juga antara topik lain akan diadakan program diadakan juga seperti community jam dan juga tarik talk. Dan serentak dengan itu juga pelbagai pameran dan booth menarik juga bakal disediakan, antaranya seperti mengenai inovasi seperti pizza vending machine dan juga nitrogen ice cream. Selain itu robotic show dan tidak ketinggalan juga business matching yang akan diadakan pada sebelah petang. Dan jika sebelah pagi ada syarahan tentang biodiesel sebagai bahan api, di sebelah petang pula adalah syarahan tentang stem cell therapy. Dan selain itu juga majlis anugerah Yayasan Inovasi Negara Malaysia WIM dijangka diadakan pada sebelah petang. Dan anjuran YIM dan juga MOSTI WIF-KL ini merupakan lanjutan WIF-KL 2012, dan Astro AWANI merupakan media partner atau media rasmi yang akan membawakan perkembangan dari masa ke semasa di WIF-KL untuk penonton di rumah. Dan nampaknya sekarang laporan kembali bersama rakan setugas di studio. Terima kasih Sulin, langsung daripada PWTC.